ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات Islam jamaah lagi-lagi Islam jamaah ya. memang unik sekali buzzer-buzzernya Bazir ini saya tak yakin bukan orang-orang sembarangan termasuk orang-orang berpengaruh di dalam Islam jamaah apakah dari mubalek ataukah dari orang ahli retorika berbahasa kalau saya lihat bukan dari mubalek cuman dari ya pengurus sing terlalu generasi sing mental aktivitas aktivis perjuangan ini untuk guru. sehingga mengolah alih bahasa dia tahu tapi tetap dia tersangkut subahat keimaman dia tersangkut subahat keamilan dia tersangkut subahat istilah jamaah yang sempit yang dipahami oleh Islam Islam jamaah. Maka masyarakat muslimin hafidhu ta'ala Ayo kawan-kawanku semua dalam Islam jamaah silahkan komentar di bawah Silahkan mengomentari ribet aktris salim Sekiranya antum tidak berani membuat video Tidak berani membuat Youtube Tidak berani membuat apapun yang menandingi atau mengklarifikasi kita Duh Ribat Akli Salim buat channel lagi itu namanya Ras TV. Silakan subscribe ya. Orang <laughs> wajib Ras TV yang Insya Allah nanti Ras TV itu kita pakai untuk durasi-durasi yang lebih panjang uh, untuk mungkin apa itu live streaming, live streaming pakai Ras TV itu pakai Ras TV. Insya Allah, Insya Allah semoga juga sama-sama menjadi jalur dakwah kita untuk membuka al membuka akal waras dan membuka akal senang. Wa ulaika lahum adabun adim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسول الله المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Baik Muslimin, Syahrul ta'ala Allah Muslimin, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat Syahrul Muslimin, nikmat nikmat hidayah iman nikmat sehat Syahrul aman fi amanillah wa fi barakatillah Muslimin, semangat, Muslimin, Syahrul Muslimin, Syahrul Muslimin, Syahrul Muslimin, Syahrul membuka akal waras dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Masyarakat muslimin ta'ala Saya sebenarnya tadi mencari sebuah komentar Yang agak panjang Jadi dari kawan Apa tadi kawan Ya kawan jokam yang pasti islam jamaah Yang mana komentar tersebut Sangat bagus sebenarnya untuk jadi bahan Siapa namanya tadi ya Saya cari-cari itu tidak Apa dihapus ya mungkin Insya Allah dihapus ya Dia sempat mencolek saya Keluarlah wahai ribat akdis salim Dia meminta tanggapan saya tentang uh, Pendapatnya Dia dikomentari oh, banyak banget sama kawan-kawan hampir 100 lebih siapa ya saya itu sepintas tadi tak cari lagi nggak nggak ada dia mengungkapkan sebuah pernyataan-pernyataan yang seakan-akan logis seakan-akan logis logis seakan-akan uh, namun bagi kami wong kita endang sekali mantas seperti itu kita juga pernah main seperti itu kok ya pernah main seperti itu. Orang logis di logis logisnya juga pernah. Sang sekali tak cari dari tadi kok Apa mungkin dihapus ya? Karena hampir 130 berapa gitu loh kawan-kawan tadi yang komen yang, yang komentar yang menyambut tadi banyak. Sampai ada yang mengatakan turuole, turuah Kurang lebih seperti itu tadi saya baca asik juga. Terus saya ingin mengomentari sebenarnya biar kita baca bersama-sama Lalu barangkali memang pernah ada kok seperti itu modelnya buzzer itu yang komentar kemudian kita bantah. Alhamdulillah, binillah Beliau akhirnya menyadari itu banyak, banyak sekali. Saya katakan tidak lebih dari tiga berarti banyak. Yang komentar sendiri, nantang-nantang sendiri, kemudian ditelepon eh apa di, dibantah, kemudian dia alhamdulillah bismillah semata-mata semua atas pemberian Allah. Ada yang model buzzer itu dia komentarnya jelek-jelek, kemudian minta nomor telepon pernah itu ada yakin saya pernah itu dari luar jawa dia minta nomor telepon Takkan dikasih oleh admin akhirnya telepon telepon langsung telepon pakai telepon biasa Kemudian telepon terus saya yang angkat dia bilang padahal di tulisan itu macam-macam omong-omongannya wah oh, masya allah saya angkat dia bilang ini Pak, masalahnya kita itu sedang membangun citra gitu. Jadi Bapak itu kalau menjelaskan di YouTube itu jangan gimana ya di daerah kami itu kami sedang eh, sedang membangun citra di masyarakat, malah sampean malah buat seperti itu. Batinku, batinku. Emang gue pikirin. <laughs> Dalam benak saya sih, emang tak pikir, wih. Artinya ya memang tujuannya seperti itu bukan membuat keonaran tapi masyarakat agar tahu maksudnya seperti itu. Ya. Jadi maksudnya benar-benar ngerti. Ternyata tidak segarang yang di komentarnya itu ya. Ya waktu itu ya berapa bulan yang lalu ya pernah Pak itu pernah. Kami dari luar Jawa Pak, saya itu warga Islam jamaah Jokam tapi Bapak jangan seperti itu dah. Dah menelak tapi keyakinannya monggo tapi tidak usah diumbar di YouTube nanti kami itu sedang foto nabi tona ini lucu banget orang ini ya oh memang kita sedang membongkar foto nabi tona kok oh, gak olah ini piye karena piye kabeh muslimin dari tadi saya cari sebenarnya nggak ketemu insyaallah kan kalau yang bisa hapus ya kalau nggak adminnya yang punya sendiri Padahal ke saat itu kita sematkan di paling atas. Tujuannya apa? Agar mudah terbaca. Sebenarnya saya mau screenshot kemudian kita tak uh, takdir sedikit-sedikit kita luruskan. Di antara yang saya ingat dia membuat sebuah pernyataan-pernyataan pembenaran-pembenahan-pembenahan. Pembenaran pembenaran, pembenaran pembenaran. Bahwasanya misal kenapa Bapak Imam melarang jamaahnya untuk Nah, apa mendengar karena takut nanti jamaahnya terpengaruh. Kenapa Bapak Imam mengajak infak persenan? Karena memang jamaah agar bisa mendapat pahala apa ya, jariah infak dan dan sebagainya dan dan sebagainya. muslimin ta'ala ini yang dimaksudkan saya tadi yang sesat kemudian diilmiahkan bahasanya. Wah, aku ya iso, aku ya Misalnya infak persenan. Antum enggak tahu sih. Ada itu sebenarnya dalil yang untuk memperkuat persenan itu ada. silahkan dicari di kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, ya. Al-Ahkamus itu ada termasuk 10 haknya keimaman itu ada tasarruful tasarruful mal. Termasuk mengelola hartanya apa al ro'iyah tasro'iyahnya itu ada dulu kita pakai seperti itu tenang jadi zaman nggak pernah nggak da, punya dalil malah kita punya dalil tak boleh gitu jadi kita pakai al ahkamu sultaniyah karena imam al mawardi ya Tarianya imam al mawardi itu ada penjelasan sedikit kalimat yang kemudian diambil menjadi pembenaran kita saat itu dulu untuk penarikan zakat eh, penarikan infak 10% Masyarakat muslimin hafizhukumullah ta'ala saya ingat tadi, tapi panjang sebenarnya panjang, wah juga yang kedua misalnya terlarangnya, kenapa Bapak Imam melarang mendengarkan nasihat-nasihat kepada uh, selain Islam Jamaah agar tidak terpengaruh maksudnya agar tidak terpengaruh Mbah muslimin Al-Muslimin, saya hanya ingin bertanya sih apa sih definisi terpengaruh itu definisinya apa kemudian Golongan Anda itu sebenarnya golongan apa kok takut terpengaruh itu golongan apa? Agamanya apa? Kalau agama Islam, apakah kita di luar golongan Anda dengan bukan eh, anggap bukan Islam, data kita Islam. Apa yang Anda apa yang Anda takutkan terpengaruh? Eh, kan perbedaannya hanya di dalam-dalam sisi memahami jamaah saja. Secara keilmuan Wah, bukan hanya perbedaan ya hampir sama cuman lebih, kita lebih banyak referensi ketika ada di luar banyak referensi-referensi dibanding orang-orang yang di dalam yang referensinya minim referensi bahasa muslimin hafidhu ta'ala itu yang terjadi ya itu yang terjadi sehingga kalau kita pahami betul maksud makosid atau maksud dari apa yang dimaksudkan terpengaruh itu akan terjadi tanda tanya terpengaruh bab opo kalau memang itu baik apa salahnya dan bukan kita kemudian seenaknya sendiri bukan kita itu apa bahasanya bermudah-mudahan tidak mengkafirkan karena ada istilah bermudah-mudahan mengkafirkan ada bermudah-mudahan tidak mengkafirkan Bukan berarti kemudian kita tidak tahu tentang hukum pengkafiran takfir itu ada. Kita percaya ada. Jadi kalau tadi yang saya baca sepintas tadi memang nggak tak cari gak enak masalahnya. Benar enggak ya? Adalah. Padahal jadi banyak loh pagi tadi itu yang komen itu sampai 100 sekian gitu ya. Tak cari enggak enak ya, piye guys? kabeh ya. Nah, dihapus mungkin ya. Kalau dihapus otomatis hilang semua itu komentar-komentar yang menjawab itu kan hilang semua. Kalau admin nggak mungkin hapus, nggak mungkin. Mung, tadi bisa saya mau tanggapi kok malah. Tapi belum sempat saya itu screenshot masalah. Tapi masalahnya ada tadi yang bicara, yang komentar ya kalau sampean nanti komen terus nanti sama konangan. Mungkin karena itu nanti konangan buzzer, konangan, kun pengurus akhirnya kemudian di uh, di ya otomatis dicurigai lah muslimin, ta'ala arti dari terpengaruh itu terpengaruh dari sisi apa? Eh? Terpengaruh dari sisi apa? Kalau kita lihat terpengaruh-terpengaruh opo dan nia, ya? sama-sama islamnya, takut terpengaruh. Kecuali kalau kita itu non-muslim, misalnya. Kok aneh? Maka tidak lain kita bisa menjawab sendiri, tanya-tanya sendiri, inilah namanya narasi tekon dewi terus dijawab-jawab dewi ya kayak pak guru kita tekon dewi berapa anak-anak nah, tanya tanya sendiri bukan berarti pak guru ini kemudian bodoh gak ngerti jawabannya bukan dia sedang memberikan soal bukan dia sedang bingung bukan berarti ketika ada bahasa nanti terpengaruh padahal sama-sama orang Islam nanti ada hal-hal yang lain saudaraku ada hal yang lain yang ditutupi agar tidak terpengaruh apa itu almal waljah apa popularitas di dalam Islam jamaah almal apa harta dalam Islam jamaah itu dong gitu aja selesai sudah lah kalau Islam mau kita di luar juga tetap Islam kok yo kan intinya gitu kalau dikatakan misalnya nanti terpengaruh kan ini, ini terpengaruh tidak setoran gitu aja lah karena dianggap infak mungkin di luar juga infak kok oh. kita di luar juga zakat kita di luar juga sedekah kita di luar juga uh, investasi jariah ya, ini bangunan saat ini ini ya saya sedang di pondok ini ya insya Allah detik-detik santriwati mau masuk ini santri santrinya akan masuk Alhamdulillah ya saya harus sering-sering untuk sini nah ini kebetulan tadi santai nanti ba'da duhur kita rapat pondok sampai asar ba'da asar ngisi kajian ba'da maghrib ngisi kajian ba'da isya rapat lagi nah kaya ning cokam ayo musyawarah wae mulane awak e rodok piye ngene mayane no teplek teplek piye no kebetulan pakai kaos tadi sana santai no Masyarakat muslimin hafidhukum wa ta'ala Maka kalau kita bahasakan o dikatakan wadi terpengaruh berarti ada hal yang dianggap bahasa kita menguntungkan dan merugikan berarti kalau takut terpengaruh ada kekhawatiran yang akan merugikan pada satu pihak kalau memang agama sih Sebenarnya kita gampang kok ya kalau memang bahwa jalan tunggal masuk surga sama dari neraka itu hanya cuman menetap Islam jamaah sebabnya beliau lebih ridho banyak orang yang keluar kenapa? karena otomatis pintu surga lebih luas surga lebih luas lagi karena banyak orang yang dianggap masuk neraka keluar yang telah lepas hidayahnya Maishwan muslimin hafidhukumullahu ta'ala Islam jamaah lagi-lagi Islam jamaah ya memang unik sekali buzzer-buzzernya ini saya tak yakin bukan orang-orang sembarangan termasuk orang-orang berpengaruh di dalam Islam jamaah apakah dari mubalik ataukah dari orang ahli retorika berbahasa kalau saya lihat bukan dari mubalik, cuman dari ya pengurus sing corono generasi untuk mental aktivis aktivis perjuangan ini untuk pengurus. sehingga mengolah alik bahasa dia tahu tapi tetap dia tersangkut syubhat keimaman, dia tersangkut syubhat keamiran, dia tersangkut syubhat istilah jamaah yang sempit yang dipahami oleh Islam Islam jamaah. Maka masyarakat muslimin hafidhuk ta'ala ayo kawan-kawanku semua dalam Islam jamaah silahkan komentar di bawah. Silahkan mengomentari ribat Akris salim sekiranya antum tidak berani membuat video, tidak berani membuat YouTube, tidak berani membuat apapun <guruh> yang menandingi atau mengklarifikasi kita. Duh, ribat Akris salim buat channel lagi itu namanya Ras TV. Silahkan subscribe ya. Orang wajib nun. Ras TV yang insya Allah nanti Ras TV itu kita pakai untuk durasi-durasi yang lebih panjang uh, untuk mungkin apa itu live streaming live streaming pakai Ras TV itu pakai Ras TV insya Allah insya Allah semoga juga sama-sama menjadi jalur dakwah kita untuk membuka akal sehat membuka akal waras dan membuka akal selamat uh, di Ras TV tadi aja ditulis Ras TV atau di komunitas itu sering ditampilkan oleh admin monggo silakan ikuti insya Allah kita ambil durasi-durasi yang panjang kemudian insya Allah inilah, mungkin program-program live streaming juga pakai yang itu salam akal sehat, salam akal waras dan salam akal selamat wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات